Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Klaners Indonesia. Ini hari ini rumah saya kedatangan dengan keponakan-keponakan dan juga adik-adik dari istri saya, dan juga anak saya juga lagi datang ke sini, Klaners ya. Artinya menjelang mau masuknya bulan Ramadan, kita kumpul-kumpul kan harus ya. Nah, ini mereka nih, bocah-bocah nih sekarang Klaners lagi pada main nih di depan. Ya, saya mau gangguin Klaners. Ya. Yuk, kita lihat nih nanti. Waduh, berantakan. Waduh. Ini tuh kalian tuh jangan gitu memutarbalikkan fakta ini. Tapi kan emang saya beresin. Kan tadi emang udah beresin. Tapi kan ditumpahin lagi. Tapi yang benar itu. Itu di belakang tuh, di belakang. Wah, ini Ustadz Al Mukarom nih dari Hadramut. Nah, ini Klaners ya, ini adik dari istri saya. Ente yang berapa, Cek? Yang ketiga. Yang ketiga, total semuanya? 6. Total, iya, total semuanya ada 6 Klaners dari saudara istri saya. Ya. Nah, ini nih, Masya Allah nih. Ini dulu Mr. Aceh nih pernah di Ancol jadi apa? Stuntman Scorpion Pirate. Berapa lama tuh, Cek? 11 tahun. 11 tahun ya? 11 tahun. Nah, mungkin kalau Klaners pernah apa? Pernah main ke Ancol, ke wahana apa namanya tuh? Wahana Scorpion Pirate. Enggak, masuknya ke yang hewan-hewan apa namanya? Yang ada lumba-lumba apa tuh? Dibilangnya wahana apa? Samudra. Gelanggang samudra. Nah, kalau pernah nonton Scorpion ini salah satu pemerannya nih. Iya enggak? Nah, ini Neng Siska. Ini di atasnya bontot nih. Berarti yang keberapa, Sis? 5. Yang kelima ini adik dari istri saya, Klaners, ya. Tadi yang tadi yang tadi abangnya tuh. Nah, ini para keponakan-keponakan nih lagi pada rusuh nih, lagi pada main nih. Ini juga nih. Ini nih yang ngajarin nih. Ini. Lah, si mama mau kemana tiba-tiba rapi? C,
Jee, biar masuk kamera tuh rapi. Jee, biar masuk kamera rapi. Masa mau kecil amat, Bo. Jee. Jee, mau masuk kamera. Ya, gini lah keranas ya kalau weekend. Terus kalau mau masuk Ramadan. Apalagi hari raya. Keluarga dari istri ngumpul ke rumah panas. Tuh biasa tuh lagi rusuh tuh. Lagi karena bercanda ya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.